Halo guys, balik lagi di Vlogandia. Episode kali ini spesial banget karena saya ada agenda meeting sama Raffi Ahmad. Tapi meeting sama Raffi Ahmad mungkin biasa, tapi yang bikin spesial adalah saya meeting juga sama Gilang Juragan 99 yang didampingin istri tercintanya Shandy Purnamasari. Dan juga ada Aan dan juga beberapa partner bisnis lainnya. Agenda yang dibicarakan hari ini adalah mengenai usaha baru yang akan kami rintis supaya makin besar dan tentunya menyerap banyak tenaga kerja yang pada akhirnya memberikan nilai positif untuk masyarakat. Sebagian orang akan bertanya-tanya kenapa kami mengundang Gilang Juragan 99. Yap, tentu aja karena potensi bisnis yang saya rasa jika kami bertiga berkolaborasi dapat menghasilkan sesuatu yang semakin besar. Siapa sih yang gak kenal Juragan 99? Ekspansi bisnisnya begitu banyak dan begitu cepat pertumbuhannya. Dari mulai bisnis di dunia kosmetik hingga transportasi darat, ia tekuni. Hal tersebut itulah membuat ia menyandang predikat sebagai crazy rich di Indonesia. Nah, ini baru crazy rich beneran. Coba kita bayangkan usaha kosmetik milik Juragan 99, MS Glow. Per bulan omsetnya didapat bisa mencapai 600 miliar. Fantastis bukan? Kalau untuk Raffi Ahmad udah gak perlu ditanya deh siapa yang gak kenal. Nikah dengan Nagita Slavina membuat langkahnya di dunia bisnis dan hiburan makin top chair. Artis papan atas satu ini udah gak perlu lagi diraguin kalau bicara kerja keras. Bayangin aja tiap hari selalu nongol di TV terus. Ditambah lagi mempunyai berbagai macam bidang usaha yang tetap dia handle. Raffi Ahmad dari kacamata saya adalah seorang pebisnis karena banyak ide-ide liar yang dihasilkannya. Salah satunya ekspansi ke bisnis sportainment. Maka berdirilah Rans Nusantara FC dan Rans Peak Basketball yang tentunya saya pun ikut berinvestasi di situ. Sebagai founder dari Rans Entertainment, penghasilan yang didapat dari YouTube bukan kaleng-kaleng. Melansir dari Social Blade, penghasilan yang didapat di kisaran 8,29 miliar hingga 132 miliar per tahun. Itu belum termasuk dari penghasilannya menjadi host di TV dan juga menjadi bintang iklan. Saking sukanya dia sama dunia bisnis, membuat dia berani untuk membuka peluang baru dengan mendirikan beach club di Bali dan di Padang. Di sini saya sedang melakukan presentasi kepada Gilang dan juga Raffi. Biasanya dalam membuka bisnis baru, yang saya lihat pertama kali adalah peluang. Karena dari peluang, kita bisa menghasilkan uang. Selain peluang, saya akan bedah lagi lebih dalam dan bertanya kepada diri saya, apa sih yang diinginkan konsumen? Apa sih yang membedakan usaha saya dengan usaha lain? Dari situlah nanti ide-ide lain akan muncul dan nantinya akan direalisasikan. Kiat-kiat saya dalam presentasi bisnis ini yang saya lakukan adalah mengumpulkan data lalu mencari informasi dari kelemahan kompetitor lalu menjelaskannya step by step usaha yang dilakukan. Di sini saya lihat Gilang sangat tertarik dengan presentasi yang saya paparkan. Lalu kemudian terjadi diskusi di antara kami bertiga. Setelah membahas rencana awal saya, menjelaskan hitungan-hitungan, ROI, hingga segala resiko yang mungkin saja terjadi, dari soal profit hingga loss dari usaha yang akan dibangun, ya karena usaha pasti akan ada namanya untung dan rugi, tapi bagi saya itu adalah hal biasa, karena ilmu dalam dunia bisnis tidak ada yang pasti. Tengah-tengah meeting ternyata ada yang lagi ulta guys. Ternyata yang ulta Aan nih. Agenda meeting pun selesai, kami pun berfoto bersama, lalu saya mengajak Raffi dan Gilang untuk melihat lokasi yang berada di kawasan Peak 2.
bisa di sini sama Pak Dir. Enggak tahu bisa sama Mama kan. Orang kan kami pun sampai di lokasi tujuan, saya pun langsung menjelaskan konsep maupun blueprint bisnis yang akan dijalankan. Rencana bisnis yang akan dibuat berada di kawasan Elite Peak 2, namun detailnya masih rahasia ya guys. Kawasan Elite Peak 2 saat ini sedang dalam proses pembangunan di mana-mana untuk menjadi kota mandiri. Dan saya sangat yakin di beberapa tahun kemudian, bisnis baru yang akan kami jalani akan berjalan dengan baik di kawasan ini. Terik dan panasnya matahari nggak membuat antusias Gilang luntur. Tuh dia semangat banget guys, lihat-lihatnya. Kawasan ini juga dekat dengan distrik otomotif, salah satu lini usaha lain yang saya jalankan. Karena melihat pertumbuhan industri otomotif tanah air kian berkembang, saya berkeinginan membuat lokasi otomotif terbesar, terpusat, dan terlengkap di Indonesia. Tujuan saya ikut berinvestasi di distrik otomotif adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan kemampuan ekspansi yang lebih sistematis, terukur, serta akuntabel. Selain itu, ternyata sektor otomotif memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional dengan total investasi sebesar Rp99,16 triliun. Ya, di tengah-tengah kami melihat lokasi tak jarang kami saling bersanda gurau biar nggak kaku-kaku amat lah ya. Thank you.
habis ngobrolin nih tempat di sini, kita mau bikin sesuatu. Bikin sesuatu yang top, masih rahasia. Enggak tahu bikin apa, tapi ini akan kolaborasi antara dari Friends Trans Entertainment sama dari grup MS Glow. Nah, jadi apa pokoknya top. Sini tempatnya 5.088 meter persegi. Top. Tapi rahasia Pak Sunto itu ya. Rahasia, belum tahu apa. Nanti dikasih tahu kalau udah ada jadwalnya. Oke, kita mau bikin sesuatu lagi, tapi ngajakin Mbak Sandy sama Mas Gilang, tapi masih rahasia. Tunggu aja lah ya. Tungguin Godmother. Tergantung Godmother. Keren banget. Tunggu aja guys. Nah guys, survei tanahnya udah selesai. Saatnya kami berpisah karena kami masih banyak agenda meeting lainnya yang harus dikerjakan. Jadi tonton terus Resis Productions dan jangan lupa like, comment, dan share video ini kalau kalian suka.